Hey guys, assalamualaikum. Welcome to my channel. So hari ni aku nak tukar aku punya cable throttle. Which is aku punya cable throttle. Kalau korang ada nampak tanda hitam dekat cable B tu, dia macam nak putus. Tapi aku tak sure, aku nak kena check dulu, aku nak kena buka. Tapi masalah ketara dia, bila aku pulas throttle, dia terus sangkut. Dia tak patah balik, dia tak tendang. Then aku kena tolak dia, baru dia tendang. So kat situ aku ada tengok macam dia tak berapa okey sikit dekat kabel tu. Dia macam ada putus sikit-sikit. Mungkin dia dah limit kot. So kalau korang tengok throttle korang macam tak sedap tu, better tukar je dia punya cable throttle. Ya, ini dah terus sangkut je. So guys, sebelum aku buka pasang aku punya cable throttle ni, aku nak minta tolong korang untuk subscribe, like and share. Jangan lupa subscribe tu just percuma je. Korang just tekan butang subscribe je. Okay guys, aku bagi aku masa untuk buka dulu aku punya cover set. Nanti aku akan tunjukkan kat korang macam mana cara untuk tukar cable throttle ni. Sebelum tu aku pun nak kena pergi kat kedai dulu. Aku nak kena beli dulu dia punya cable throttle, and then aku baru aku boleh pasang. So guys, tunggu. Nanti kita start tukar kita punya cable throttle, okay? Okay guys, aku baru je beli kabel throttle. Ni dia punya seri number dia. Alang-alang aku nak tukar ni, better aku tukar dua-dua sekali lah, A dengan B, daripada aku tukar satu-satu. Takut nanti jadi masalah lain pula. So aku rasa sesuai kalau korang just tukar sekali satu set je, daripada kau tukar satu. Takut nanti lagi satu pula masalah, problem lain pula kan. So ini aku dah beli, harga dia mahal sikit sebab aku beli kat kedai. Aku beli kat kedai tu. So harga dia dalam RM45. Tapi memandangkan benda ni urgent, aku terpaksa tukar. Aku just tukar je lah, beli je lah. So aku nak balik rumah tu. Sekejap lagi aku nak pasang balik, and then kita akan tengok macam mana cara pasang pula. Okay, okay. Ni aku dah siap buka dah cover set semua. So lepas tu ni ada dua skru kat sini untuk throttle punya kabel. Yang ni, and then dia akan masuk ke sini, ke bawah ni, and then dia akan masuk kat sini. So lepas tu baru dia keluar kat sini. So aku kena buka dulu bahagian atas ni. Atas ni aku buka dulu dia punya throttle ni. Dan lepas tu aku akan tarik satu-satu lah, senang. So aku nak buka dulu dia punya kabel dia, and then kita akan pasang balik. So sini aku nak tunjuk sikit. Kalau korang perasan, sini dia ada indicate. Yang ini belakangan ni kabel B, yang belah kiri ni kabel A. Kabel A ni aku tak sure dia ada tanda ke tak, tapi kalau kabel B ni dia ada tanda. So sini. So ini aku dah siap buka. Dah just buka dua skru je, and then just keluarkan je dia punya casing. Lepas tu yang ni korang boleh buka lah. Kalau nak buka yang bawah ni dekat throttle body ni, aku just longgarkan je dia punya skru dia, then bawa tarik keluar. Lepas tu kita keluarkan dia daripada throttle body. Kalau nak senang lagi, better buka je throttle body tu senang. Tapi kalau
macam aku ni nak kena pegang kamera lagi, so susah nak buat kerja. So bagi aku buka dulu and then aku akan tunjukkan balik. Okay, this one aku dah siap buka dah. So kalau kau perasan kabel ini, kalau aku tarik, tengok dia dah macam putus-putus sikit. So kabel dia dah start putus. So kat sini korang dah boleh tukar sebentar. Kalau daripada tunggu dia putus terus, baik korang tukar je terus. So kat sini aku nak tukar sekali set. Aku rasa lebih berbaloi lah daripada aku tukar satu-satu. Yang ini bila dah buka, korang just boleh bawa keluar then boleh tarik daripada atas. Dia agak sangkut-sangkut sikit tapi boleh je tarik. So dia tak ada masalah untuk ni. Make sure dia masuk kat dalam dia punya macam apa, bracket tu. So bagi aku bawa keluar dulu. So kabel A ni aku dah siap buka. So sekarang ni aku akan pasang kabel ni satu-satu. Sebab aku pun first time buka nak pasang. So aku akan pasang satu-satu. So tak adalah aku tersilap pasang. So sini kalau korang tengok dia punya casing dia. And then ni dia punya throttle dia. So ni untuk A nya, yang ni untuk B nya. Okay boss, ini cara pasang untuk bahagian atas dia dekat throttle dia. So ni dia punya soket dia ni. Yang ni dekat belah bawah. Yang ni belah-belah atas. So dia akan jadi pasang macam ni. So ini B, ni A. So nanti aku akan pasang balik dia punya cover dia balik. Dan baru aku pasang dekat bahagian throttle body pula. Okay guys, yang ini aku dah siap pasang. So condition dia tak smooth sangat sebab aku tak letak grease, aku tak letak minyak apa-apa. So macam tadi dia ada sangkut-sangkut. Yang ini dia dah okay balik, dia dah return back balik. So untuk pasang kat bahagian bawah ni pula, korang kena masukkan dulu dekat kabel B dia dulu. So kabel B ni dia senang sikit, korang just boleh masukkan terus je dekat sini. Untuk kabel A ni korang kena tarik sikit yang ni. Yang ni korang kena tarik sikit ke atas. Ini baru boleh masukkan dekat sini. Kalau tak memang susah nak masukkan, kecuali kalau korang buka throttle body lah. Okay guys, itu je daripada aku. Kalau korang suka video ni, boleh subscribe channel aku, like dan komen. Jumpa lagi untuk next video. Okay, bye bye. Assalamualaikum.